Naik yang atas. Enggak lagi apa pun, kalau mungkin kata orang muda. Kelas. Itu mas, ada tuh, benar mas. Ini kaki nih mas, pantai nih mas, pantai. Non? Mungkin sakit tekok, mas. Oh, mungkin sakit tekok, Bu. Kaki ini nih gue lurus gak bisa tekuk nih Bu. Gak masuk. Jatuh dari mana nih Pak? Sepeda Pak. Masya Allah. Dari kucing. Oh alah ya Allah. Oke. Okay. Dari kucing. Udah duduk situ sih Pak De. Oh ini kakinya ini gak bisa ditekuk ya Bu? Lututnya Bu? Iya sih. Mungkin dislokasi. Jatuhnya kapan Bu? Tadi malam? Kemarin malam. Waduh, masya Allah. Iya iya iya. Ya. Ini berarti gak bisa ditekuk ini lututnya berarti. Tapi Bengkong dan mbak Seki mbak orang bengkong banget ya. Alhamdulillah Pak. Belakangnya punti mbak? Itu wetan balai desa. Oh. Bengkelas. Pancawita itu berarti nggak masuk ya? Pancawita itu yang ya. Oh. Kata yang bahaya kan, siapa membahayain betul ya. Ini Mas Nen. Buatan net, Pak Tawi Dodo. Ayo. Kira lapangan. Sikir karena bengkak banget, kamu berkeca. Gila raketa gini. Ih, tekok ya. Sekedap, Pak. Enggak saya dibenak kayak ini, Ki. Eh. Ati mengasih dik. Dicek riyen aku dicek riyen. Ah. Terus munggah ne. Lah, bismillah. Lah. Lah, lega plak. Nah. Mengkan ilang dhewe Mbak larane, Mbak. Tahan dulu sebentar, nggih. Nah. Tapi enggak bisa nekok gitu, Mbak. Nah. Utang. Utuhane korban ora. Coba gerak ge, lah.
Waltoro tadi. Enggak bisa. Tadi enggak bisa nekuk, Mbak. Yeah. Alhamdulillah, ini dah teman-teman ya, kita bisa lihat ya tadi pertama datang kakinya lurus nggak bisa ditekuk karena memang dislokasi pada mangkokan lutut. Bismillah. Gitu, berdiri berani belum Mbak? Alhamdulillahirobbilalamin kata. Jangka udah bisa tapi memang ya agak mak senut-senut. Jangka bentar ya. Alhamdulillah. Masya Allah sudah ulah diri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah sudah jalan jalan di. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, alhamdulillah. Ngabutan gak pagi? Masya Allah. Eh bu, duduk sini bu, duduk sini bu. Alhamdulillah. Hari yang lalu pada waktu malam Kamis, saya jatuh di simol, menghindari kucing, terus kakinya itu nggak bisa berdiri, terus dijemput sama suami sampai rumah, mau diobatin ke rumah sakit aku nggak mau, terus merasa kaku, terus sakit gitu kan, terus dibawa ke sini ke panti sehat Yanmur, ke sini terus diobati sama bapaknya ini, siapa yang tadi namanya nggak tahu. Rasanya minta ampun ya Allah. Tapi sekarang alhamdulillah udah bisa berdiri, udah bisa digerakin ya. Udah bisa ditekuk. Ini tadi padahal pertama datang nggak bisa jalan, kaku ya Mbak kaki? Kaku ya, nggak bisa ditekuk. Oh, dudanya nggak bisa ya, alhamdulillah. Ya Bu, Insya Allah. Sudah bisa, oh jalan aja sudah bisa le. Nah itu duduk sekarang sudah bisa. Nah lihat nih kakinya tadi kan gak bisa nekat lah. Tuh kan sudah bisa nekat le. Alhamdulillah, dah. Insya Allah.